Hai, selamat sore teman-teman. Kita berjumpa lagi. Sore ini saya tidak mengawinkan Episia dulu ya. Kita masih menunggu bunga Episia Start of Bethlehem mekar. Mungkin besok. Jadi ada banyak pilihan yang bisa kita kawinkan. Sementara ini cuman ada sekitar 5 bunga warna merah dan kuning. Nah, ini saja yang mekar hari ini. Somi, Adam Rip, Karlin, Silver Scene. Sedang Star of Bethlehem belum. Mungkin besok kayaknya ini, sekali dua besok. Yang harmoni juga nih belum. Nah, kalau yang hybrid kayaknya ada yang mau mekar besok juga nih kayaknya. Comet Diamond merah ternyata. Nah, teman-teman, ini saya lagi menunggu rak tempat semayan Episia selesai. Sementara ini saya taruh di sini dulu. Ini adalah semayan biji Episia. Ada sekitar 60 mika nih. Coba kita lihat ya. Nah, banyak kan teman-teman. Tuh. Ini sudah tumbuh. Mari kita cek ya. Kelihatan enggak teman-teman? Ini segini. Ini juga rata-rata ini sudah 2 bulan. Nah, ini lebih banyak lagi nih. Dia sudah meminta sinar matahari nih teman-teman, makanya jadi kayak gini. Gak bisa lagi kita naruh di tempat yang kurang simat. Nah, ini pagi tadi saya ada metik lagi 1 buah Episia cocosimer tadi. Ada yang pecah, jadi ini sudah totalnya 10 nih mau disemai lagi, tapi menunggu raknya selesai. Nah, jadi kalau ini nanti disemai ada sekitar 70. Banyak ya teman-teman ya. Ini juga rata-rata sudah tumbuh semua. Oke teman-teman ya, segini dulu video saya kali ini. Nanti kalau Episia Star of Bethlehem mekar lagi, kan saya video dan nanti kita silangkan. Terima kasih ya teman-teman. Selamat sore.